teman-teman, selamat datang kembali di channel Z26. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya menyetek terong, teman-teman ya, tumbuhan terong. Sebenarnya ini seperti misi penyelamatan, teman-teman ya. Kenapa saya bilang ini misi penyelamatan? Karena kemarin saya dikasih sama teman saya ini satu batang terong lalap, teman-teman. Ini terong lalap ungu, teman-teman ya. Ini sebenarnya dia udah ada yang nih, terong lalap seperti ini, teman-teman ya. Nah, karena ada insiden, jadi ininya patah, teman-teman. Ininya patah. Ini kan sayang sekali kalau dibuang, teman-teman ya. Ini kan bisa kita tanam, teman-teman. Biar dia terungnya jadi lebih banyak, teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut bagaimana proses alat dan bahannya, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel Z26. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan share. Oke, teman-teman, lihat di sini. Ini terongnya patah, teman-teman. Padahal saya cuma punya satu batang ini, teman-teman ya. Sedangkan ini ada buahnya. Sudah lumayan tua sih sebenarnya, sudah bisa juga dibibitkan. Tapi ini rugi, teman-teman ya, kalau tidak dimanfaatkan ininya. Jadi ini kita stek aja, teman-teman ya. Ini kita gunting aja di sini. Oh ya, ini alat bahannya, teman-teman. Ada media tanam. Ini. Ada media tanamnya, ini tanah sama arang sekam sama pupuk sapi yang sudah dihaluskan, sudah kering ya teman-teman. Kemudian ada tanah liat. Oh, ini berair, teman-teman, kita buang dulu sedikit airnya. Oke, setelah ada tanah liat, kemudian saya gunakan ini aja, bekas aqua glass, tapi udah dibolongi bawahnya, teman-teman ya. Nih, secukupnya, teman-teman. Kita menghemat polybag, jadi kita gunakan ini aja, ini bisa kita manfaatkan. Oke, seperti ini, simpel sekali, teman-teman ya. Ini kita potong kecil-kecil aja, teman-teman ya, biar jadinya banyak. Satu, dua, tiga, 4 5 6. Oke, kita dari tangkai yang patah tadi, teman-teman ya, dapat 6 tuh, 2 3 4 5 6. Kita isi dulu media tanamnya ini. 1 2 3 4 5 6. Kita isi dulu sedikit media tanam. Jadi kalau teman-teman ada tanaman kayak terong, teman-teman bisa stek aja. Kalau dia belum berbuah, tapi teman-teman mau dia banyak seperti itu, jadi lakukan misi penyelamatan, teman-teman. Ini misi penyelamatan terong yang patah. Kemudian ini bibitnya tadi, teman-teman ya. Saya ambil tanah kuning atau tanah liat. Ini dibulat-bulatkan, teman-teman ya. Oke. Bulatkan lagi dengan tanah liat, teman-teman. Oke, udah cukup, teman-teman ya, seperti ini. Sekarang kita masukkan aja, teman-teman.
nih langsung aja ditata di dalam aqua glass tadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi media tanamnya. Ini seperti ini. Oke, seperti ini. Udah, teman-teman, sudah siap. Sekarang kita siram. Kita siram sedikit aja, teman-teman ya. Siram. Oke, ini akan kita biarkan di tempat yang teduh untuk melihat hasilnya teman-teman. Ini selama lebih kurang 2 minggu teman-teman ya. 2 minggu. Oke, ini lebih kurang 2 minggu. Oke, saya akan ajak teman-teman untuk melihat hasilnya yang sudah saya ini kan kemarin teman-teman ya, 2 minggu yang lalu. Sudah ada juga yang saya stek karena dahannya kemarin ada satu yang patah. Jadi ini hasilnya teman-teman. Ini dia udah tumbuh teman-teman ya. Ini teman-teman dapat lihat. Sudah tumbuh. Ini kalau saya bongkar ini teman-teman, ini ada akarnya teman-teman ya. Oke, saya tunjuk teman-teman untuk kita bongkar ya. Ini menandakan kalau dia itu sudah tumbuh teman-teman. Ini lihat akarnya teman-teman. Nih. Ini ada akarnya kan teman-teman. Nih. Kalau saya bongkar sedikit. Nih, nah ini teman-teman, ini akarnya sudah banyak, berarti dia sudah dipastikan dia sudah tumbuh teman-teman ya. Ini akarnya. Nih, saya gepal lagi karena saya mau pindahkan ke polybag yang lebih besar teman-teman ya. Ini kita pindahkan ke polybag yang lebih besar, teman-teman. Ini satu polybag lagi, teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu teman-temannya. Kita tata dulu yang ini tadi. Ini akan kita letakkan di tempat yang teduh. Oke, teman-teman, ini sudah siap. Ini juga sudah jadi. Kemudian, ini ada satu hasil yang sudah tumbuh besar teman-teman ya. Ini hasilnya sama, hasil stekan yang kayak gini juga teman-teman. Ini teman-teman dapat lihat, ini terong lalapan teman-teman. Ini sudah saya pindahkan ke polybag yang lebih besar, hasilnya seperti ini. Oke, inilah tadi teman-teman misi penyelamatan dari dahan terong yang patah.
Semoga videonya bermanfaat. Teman-teman dapat mencobanya di rumah dan bisa menghasilkan bibit-bibit yang lebih banyak lagi dari satu batang. Mungkin bisa jadi sampai berapa batang teman-temannya. Ini saya aja dari satu batang jadinya hampir 8 batang teman-temannya. Hanya memanfaatkan dahan yang patah seperti itu. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel Z26. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan share. Oke, terima kasih.